Kitab 1 Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah 2 anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memerhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati,
aku berbicara demikian lama? Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, satu efa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana, menyembah kepada Tuhan. 1 Samuel 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak,
tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan,
berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mesbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya, akan datang waktunya, bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu, dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian, siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, "Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti." 1 Samuel 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu,
firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik."
dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantara